Desa terendam banjir, warga terpaksa mengangkut jenazah menggunakan perahu di Desa Ngasto Rejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Warga melakukan takziah dalam kondisi banjir. Desa Ngasto Rejo sudah seminggu lebih terendam banjir dengan ketinggian berkisar 70 cm. Sejumlah warga dan petugas TNI mengevakuasi jenazah yang merupakan warga desa berusia 62 tahun. Warga dan petugas membawa jenazah untuk dimakamkan ke desa lain karena tempat pemakaman umum desa juga terendam banjir. Untuk menuju lokasi pemakaman, warga dan petugas harus berjalan dan mendorong perahu sejauh 2 km. Dan selanjutnya jenazah dibawa dengan mobil ambulans menuju lokasi pemakaman. Di habis pulang dari pemakaman, warga kami tadi ada yang meninggal dunia dan pemakamannya dilakukan di luar desa, tepatnya di Desa Wirun, Kecamatan Wino. Karena makam di desa kami itu terendam banjir semua, sehingga pemakamannya dilakukan di luar desa. Kebetulan di sana